Okay, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bertemu kembali bersama dengan Cikgu Fana dalam sesi slot tanya Cikgu Fana untuk soalan kimia SPM. Okay, so hari ini insyaAllah Cikgu akan tengok berkenaan dengan masa lah. Kalau sempat Cikgu explain 2, kalau tak sempat Cikgu explain 1. So yang ini adalah soalan bagi topik Form 4, bab 2, struktur atom. Cening kepala. Okay, so soalan berbunyi, okay, dia tanya berapakah elektron valence yang dimiliki oleh atom di bawah. Okay, maksud soalan ni dia bagi dekat kita P, Q dengan R. So kalau kita perhatikan P, Q dan R ni sebenarnya dia adalah ion. Ion. Sebab apa cikgu kata ion? Sebab kita tengok dekat sini, P dia ada cas, Q ada cas, R pun ada cas. Okay, soalan tanya dia nak tahu berapakah electron valence yang atom P ada, yang atom Q ada, yang atom R ada. So bila dia kata electron valence tu, electron valence adalah elektron yang berada di petala terluar. Okay, cikgu tulis kat sini, petala terluar. Petala terluar tu maksud dia yang paling hujung ni P, yang paling hujung maksud dia yang inilah. Tetapi kamu kena tengok betul-betul, jangan jawab untuk P ni, jangan jawab 8, 2, 4, 6, 8. Jangan jawab 8, 8 tu salah. Sebab 8 tu adalah electron valence bagi ion P. Soalan tanya bagi atom P. Okay, so macam mana cara nak jawab? Kalau cikgu suka jawab macam ni, yang biru yang kita buat ni 28 ni, yang ini adalah elektron. So kita akan tulis E, E tu maksudnya elektron. Elektron ada berapa? Kita just kira dekat sini, 2 tambah 8, maksudnya elektron ada 10. Okay, so kalau elektron ada 10, soalan cikgu untuk ion P, berapakah bilangan proton yang ada? Ha, proton yang ada kat sini berapa? Cuba fikir sekejap. Ha, macam mana cara nak tahu? Kamu kena tahu konsep dia, elektron ni charge dia positif, proton ni charge dia adalah positif. Okay, so bila kita perhatikan ion P, okay, ion P ni dia bercharge positif. Yang ini membawa maksud proton dalam ion P lebih banyak daripada elektron. Sebab kita tengok charge positif. Sebab apa adanya cas positif kat sini? Mestilah sebab dalam badan P tu dia banyak cas positif, maksudnya banyaklah proton. So proton, bilangan proton ni lebih berapa daripada elektron? Kita tengok cas. Kalau positif 1, maksudnya proton ada 11 lah. Proton ni lebih 1 daripada elektron. Sebab itulah dia menjadi cas positif. Okay, so yang ni yang cikgu bagi dua-dua ni, yang ini adalah untuk ion. Okay, untuk ion. Soalan tanya elektron valence bagi atom. Okay, so cara dia, macam mana cara nak buat untuk atom? Okay, kita tahu atom dan juga ion, proton dia mestilah sama. Maksud dia kalau kita ada atom P, proton dia ada 11, jadi elektron pun 11 juga. Sebab kita tahu atom dia adalah neutral. Neutral tu maksud dia tak ada charge. Bila tak ada charge, positif, negatif sama banyak. Okay, so dalam kes ni bila dapat elektron untuk atom, barulah kita susun 2, 8, 1. So kita dapati elektron valence bagi atom P adalah 1. So jawapan dia kat sini adalah 1 lah untuk P. Okay, so kita try buat untuk Q. Okay, tengok cara nak buat. First step, just tengok dekat sini elektron ada berapa. 2 tambah 8, so ada 10. Proton ada berapa? Macam mana cara nak tahu? Tengok dia punya charge kat sini, 3 positif. 3 positif maksudnya proton positif ni lebih 3 lah. So kalau lebih 3, proton ada 13. Okay, so bila dah buat macam tu, barulah kita cari cikgu kata untuk atom. Okay, so untuk atom macam mana cara dia? Kita start dengan proton dulu. Proton ada 13, jadi elektron pun ada 13. Okay, lepas tu baru kita buat susunan elektron. Cara nak susun dia, kita tengok 13, so kita akan susun 2, 8, 3. So dalam kes ni, atom Q mempunyai
3 elektron valence. Okey. Dalam kes yang seterusnya, kalau kita ada ion R kat sini eh. Step yang pertama, cara nak jawab soalan. Elektron ada berapa? Just kira dekat sini 2 tambah 8 10. 10 tambah 8 18. So cikgu akan tulis sini adalah 18. Okey, kalau 18 kita tulis proton. Proton ada berapa? Kita tengok charge yang dekat sini. Charge dia negatif. Bila charge negatif membawa maksud elektron lebih satu. Jadi nilai proton dekat sini kita kena tolak satu daripada sini. Cikgu akan tulis sini adalah 17. Okey. So bila sini 17 untuk atom R, kita start dengan proton sama dengan 17. Elektron sama dengan 17. Okey. Jadi susunan elektron bagi atom R adalah sini eh 2 8 7. Elektron valence dia ada 7. Okey. Okey. So kalau ada soalan daripada 3 contoh yang cikgu tunjuk ni, boleh komen dekat bawah eh untuk cikgu jawab. Boleh komen kat bawah, faham ke, tak faham ke, tak jelas ke, keliru ke, pening ke, ada soalan dalam subtopik lain pun boleh komen dekat bawah. Okay? Alright, kalau tak ada soalan, cikgu nak pergi ke soalan yang number 2. Okay? Cikgu refer kepada buku ni eh. Kertas soalan peperiksaan sebenar SPM. Okay, so cikgu nak explain dekat sini adalah soalan nombor 46. Dalam SPM, jap, tak tahu berapa SPM ni. SPM tahun, jap eh, SPM tahun 2010, okay. So SPM tahun 2010, soalan objektif nombor 46. Dah kamu tak tanya cikgu, cikgu yang pilih soalan lah. Okay, nampak tak soalan nombor 46? Nampak? Nampak?